menikmati libur panjang di hari raya Idul Fitri bersama keluarga. Deh, Cila, Cila, look. Hi, do you sound the bunny? Yes. Berpisah sama teteh, sama Nashwa, jadinya kita tim anak-anak dan ibu-ibu untuk main ke zoo di Singapura, main di safari, tapi kita mau naiknya ya river, apa sih dek? Tadi tuh River Wonders, look di sana. Jadi di sini ada Singapore Zoo, River Wonders, and Night Safari. Jadinya kita pilihnya yang nggak capek. Jadi kita naiknya yang River Wonder. Check it out, check it out, check it out. Udah pernah kasih makan red panda kan? Waktu itu kan? Safari, iya. Berat deh. Berat. Larangnya. Wah, ada jajanan nih, ada Starbucks. Ini dong. Ayo, kita sekarang beli tiket dulu atau kita mau makan dulu ya? Galau nih, kita mau makannya apa dulu? Apa ya? Yang pasti kita tiket dulu aja biar kita anak-anaknya biar senang. Mamah pun happy untuk makan nanti. River Wonders for three adults, two children. Alright, three adults. Okay then. That's for River Wonders only. Yes, only. Three adults, two children. Kita udah dapat tiketnya. Kita di situ naik perahunya ada di situ. Lumayan kurang lebih kita $180 lah ya. Tapi yang beruntungnya juga kita adalah bisa juga pakai strollernya dibawa di perahunya. Jadi buat mama itu adalah super duper untuk yang memudahkan sekali. Let's go, kita lihat kayak gimana anak-anak untuk lihat River Wonders. Cuacanya lagi panas banget dan lihat deh, dan kita jalannya jauh ke sana gitu, tapi ini seru, anak-anak juga happy meskipun jalannya jauh ya. Ada monkey di jalan itu, look,
kita sekarang kita jalan ke sini. Terus rivernya kayaknya si boatnya ada di jauh. Di sana kita 500 meteran gitulah jalannya. Itu makanya. Kita ketemu lagi nanti di sana setelah kita di ujung naik boatnya. Kita bercapek-capek dulu sekarang menikmati sungai yang ada di sini. Ceritanya ini Sungai Gangga katanya. Thank you.